Halo teman-teman, ketemu lagi kita bersama Radio Sultan Channel. Kali ini kita akan nge-review joran untuk air tawar ya. Dalam memilih joran teleskopik begini ya, jangan sampai joran itu terlalu berat atau terlalu kaku gitu ya. Nah, kita udah mencoba ya beberapa merek mungkin ya. Ini ada yang panjang nih. Ini mereknya Yugen ya. Ini kita bilang kandungan karbon dalam bahan joran ini sangat tinggi juga. Agak berat ini kalau ini. Bukan karena reelnya gede, bukan. Dikasih reel kecil pun kayaknya berat. Ada juga yang merek Relic ini. Kalau buat joran teleskopik, merek Relic ini udah lumayan bagus loh ya. Terlalu kaku. Ikan-ikan seperti nila atau ikan di bawah 5 kilo lah. Kurang enak. Nah, yang jadi rekomendasi banget buat teman-teman ya ini nih. Nih, ini ada 7 buah ya. Teleskopik merek Exori. Nah, ini recommended banget teman-teman buat teman-teman beli kalau mau mancing ikan nila. Cincin-cincin atau maritnya ini juga udah keramik ya, bagus lah gitu. Kalau buat tarikan atau menarik ikan di bawah 5 kilo ini enak banget teman-teman. Khususnya buat nila, ini benar-benar enak. Jadi kalau kita taruh gini joran kayak gini kan lagi dimakan, kita tarik itu kayaknya enteng banget, enteng sekali. Main pelampungan kita pakai ini yang panjang 240, panjangnya 3 meter juga ada dia ini. Nah, kalau yang kecil-kecil ini nih, ini kita pakai untuk memancing glosoran ya. Nih, dia Exori apa nih? Exori Atlantik ya. Kalau yang buat panjang 180, tipenya Exori Atlantik. Udah narik ikan gede-gede loh. Udah gede-gede ditariknya nih. Enak nariknya. Melengkungnya itu enak bener. Jadi ikan itu cepat banget naiknya. Istimewanya di sini apa? Ini joran ini ya, daripada yang lain-lain. Enteng dan kuat. Dan di samping tampilannya juga oke banget. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen menambah koleksinya di luar TG lah buat mancing nila, recommended banget ini loh teman-teman. Mancing itu bukannya sekedar kita dapat ikan terus bisa dikeluarin, bukan itu aja menurut saya. Enak strike-nya itu loh, enak strike-nya itu juga harus jadi perhitungan. Exori Orlando 240 ini yang paling ideal buat dia pakai reelan yang 1000 saja teman-teman. Biasanya itu bisa nampung benang 100 sampai 150 meter. Ini banyak merek, mungkin banyak yang bagus. Kalau ini reelnya reel yang murah aja. Nah, kalau buat harga, ini kita beli di toko pancing di Padang Panjang nih 170.000. Puas banget saya pakai ini. Benar-benar puas. Untuk reel kemarin ya kita relatif lah ya. Kita kalau ini reelnya 200 ribuan. Buat-buat air tawar doang mah kalau kita rawat ini awet banget loh. Sekarang kita bahas nih ya Exori Atlantik 180. Ini favorit saya ya. Ini kita pakai untuk mancing glosoran atau mancing dasaran ya. Nggak pakai pelampung. Coba lihat nih. Kadar karbonnya itu banyak itu, kuat kayak gini. Saat kita ambil pas ada sentuhan dari ikan, kita strike itu enak banget ini joran. Dari sekian banyak merek yang pernah saya coba, saya rekomendasikan ini dan saya favorit pakai ini, paling senang pakai ini. Nah, untuk
joran teleskopik yang ini, yang panjangnya 180, kalau teman-teman buat mancing nila doang, jangan kasih yang besar-besar reelnya. Ini kita pakai yang 300. Kenapa orang itu kadang-kadang pakai reelan yang berat apa? Ya iyalah berat, orang reelnya gede. Tapi kalau kita pakai yang 300, ini muatan benangnya 50 meter ya. Kalau buat narik nila doang, mancingkan nila doang 30 saja sudah cukup. Ini saya beli benang yang panjang 100, dapat 4 lah teman-teman. Berarti saya cuma masukin ini 25 meter dalam satu reel ini. Nggak mungkin juga ngegeret jauh-jauh mah kalau nila doang. Nah, untuk reel kita sini pakai merek Nano Light. Kalau teman-teman mau nyari di online, Nano Kyoto. Ini cakep loh. Jadi indikasi reel itu cakep ya. Ini di sininya tembaga dan ininya besi nih. Nah, ada sistem katup-katup itu biasanya ya mungkin kualitasnya di bawah ini. Kalau ini besi udah berarti kita udah nilai ini bagus. Nah, kalau ada tambah-tambah lain sama ini nih. Rotasi di sini itu enggak ada kosong dia. Nih. Ada juga merek Maguro Quila. Cuman buat yang kita rekomendasikan ini merek Nano Light ya, Kyoto. Udah banyak yang respect, udah banyak yang mencoba. Ini memang bagus, dia keluaran atau ini apa Jepang beneran, nggak ngerti juga. Cuman yang jelas nih, memuaskan. Untuk harga Nano ini kita beli kemarin Rp295.000. Bagi teman-teman yang pengen pakai kerekan atau rilaan ya, ada yang bilang itu apa berat apa segala macam, ya iyalah berat kalau rilaan dikasih gede, coba ya kasih yang segede gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya review kali ini tentang joran teleskopik kerekan ya. Kalau ada yang ragu atau ingin bertanya atau berbagi-bagi informasi di sini, kita siap melayani dalam komentar teman-teman, bakal saya jawab. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.